ورحمة الله, وبركاته ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ant faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada. Ini politisi kalau mau pilkada langsung alim. Pakai songkok, pakai gamis. Bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita Islam. Kalau ada masalahmu, telpon saya 24 jam. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? ada caleg juga begitu andai saja mobil caleg ini caleg biar tidak diundang datang juga mana itu caleg semua sekarang berapa anggota DPR yang hadir di tempat ini padahal ini penting mana anggota DPR kita mana ada ada nah, cuman satu berapa anggota DPR kita Pak Bupati 30 Mana itu 29? Kau salah, kenapa kau pilih? Ya kan? Coba, padahal ini pelka penting ini. Acara penting, Pak. Maka Allah katakan, jangan Islam politik. Jangan Islam pilkada. Jangan Islam gimik-gimik. Jangan Islam tipu-tipu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan ketika bapak ibu mendapati undangan ini. Setan berusaha menggagalkan kita. Dia gagalkan dengan cara turun hujan dulu. Bawa itu hujan ke lapangan. Alhamdulillah, setan bisa dikalahkan dengan kekuatan doa kita. Setelah berhenti hujan, dia goda lagi kamu. Ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, lebih nonton drama Korea. Alhamdulillah setan di rumah berhasil lagi kita kalahkan. Datang kita ke tempat ini. Apakah setelah ada di tempat ini setan menyerah? Dia goda lagi kamu. Ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Eh, bagaimana kau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya? Bukan kau genak alquran setan, kau jangan di setan. Kau ganggu konsentrasiku. Simpan dulu HP-mu, Ibu. Oi. Hey, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP ketika ceramah saya doakan suamimu kawin lagi. Hmm, baru dia simpan. Juga deh, si juga disimpang pegang HP-nya itu. Ustaz, kita mau rekam. Kalau Ibu Bapak rekam gambarnya tidak jelas. Suaranya bising. Tapi kita mau rekam, Ustaz, supaya dibawa pulang. Jangan Jangan cemas, itu ada kamera sih bawa. Bagus gambarnya. Jernih suaranya. Tapi kebawa bawa pulang kameramu, Ustaz? Gampang, nonton YouTube pesan perdamaian dari seram bagian barat yeah. sudah itu jangan lupa like and share yeah. saya serius saya kok ketawa hei bu hei 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 bu kalau artis kau follow apa kau dapat ha? apa kau dapat Hey Don, hey guys, kita lagi makan di London guys. Nak kirimi kok makanannya. Ha? Apa? Apa kau dapat kalau kau follow artis? Bapak-bapak, kalau kau follow artis apa kau dapat? Habis amalmu, Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyang. Enggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja. Tapi kalau kau follow ulama, kau follow pendetamu, satu, kau dapat ilmunya. Dua, kau amalkan ilmunya pahala. Tiga, kau sebarkan kontennya pahala, namanya amal jariah. Maka mulai hari ini, follow Ridwan Huta Barat. <tuk> follow Das Atlati. Jangan <tuk> ketawa, saya serius ini. Ya, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara. Musuh kalian bukan aparat. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian kata Allah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu. Oi. Oh, yang kau musuhi polisi. Kau kira enak hidup ini kalau tidak ada polisi. Ibu-ibu kalau hilang motormu siapa kau cari? siapa kau cari? Pak Imam, Imam aja hilang motornya ayo oi oh, bu bu kalau ada yang pukul anakmu siapa kau cari? polisi bapak-bapak kalau hilang motormu siapa kau cari? polisi ibu-ibu kalau hilang suamimu siapa kau cari? Eh, jangan kau cari polisi carilah suamimu iya bapak pikir enak kalau tidak ada polisi kalau majelis ulama bikin tabli akbar, biasa memang kerjanya. Kalau remaja masjid bikin pengajian, wajar di situ tupoksinya. Kalau NU Muhammadiyah bikin tabli akbar, memang seharusnya begitu. Tapi kalau polisi bikin tabli akbar, itu baru luar biasa. Tanam Pak Kapolres, saya sanjung kau hari ini. Begitu saya hormatinya Pak Kapolres, biasanya Pak, Orang yang telpon saya setingkat jenderal bintang tiga dia yang telpon saya. Ini saya yang telpon beliau. Saya akan datang ke situ. Saya lihat videonya datang. Ustadz kami tunggu di sini. Kami rindu dengan ceramah Pak Ustadz. Saya datang. ternyata jauh juga. <tik> <tik> Masya Allah. Jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang per 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 Kau melanggar, kau lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Bapak tidak lihat. Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Nakal ini. Mana surat-suratmu? Mana stnk? Sim, lengkap. Saya tilang kamu. Eh, kenapa bapak tilang saya sudah lengkap surat? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, jak motormu Yamaha. Mana yang benar? Ini polisi, pelemindia bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, dan bapak-bapak polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi jaga ulama. Ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga Republik Indonesia. Wakalaidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhaladina amanut takulla hakatukati, walata mutuna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pak pendeta yang saya muliakan, ayat ini sudah 1.400 tahun dibaca. Setiap hari Jumat, kalau di kantor polres ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, tiap pekan pasti pengumuman itu penting. Zaman COVID selalu tiap hari diumumkan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa waktu itu sangat penting, tapi ada batasnya, orang tidak pakai masker sekarang. Ini ayat: sejak ada Rasulullah sampai detik ini. Jumat-jumat dibacakan ini ayat. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya sutar terima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau mu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti kamu mati. Orang kaya, mati. orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. pendeta, mati. Bukan saya bilang, Pak. Ya, terintimidasi pendeta malam ini. Saya sama-sama tadi, saya bilang, "Kami dan pendeta Ridwan, Pak Ridwan, ini salah satu nama malaikat, Pak, dalam Islam, penjaga surga." Saya bilang, "Kami ini berdua, sama-sama penyebar agama." sama-sama penyiar perdamaian. Bedanya kami orang Islam, Ustadz namanya, beliau Nasrani, pendeta namanya. Apa kelebihan kami? Pak pendeta cuma satu istri, Ustadz dapat jatah empat kali. Iya <Pie> <situación> <Sonturan> ja, pak, empat pak, cuma saya pakai satu kuota. <Gus> Sims Google <-opus patreon> Kenapa? Takut tidak? Bedanya orang Batak dengan orang Bugis sama-sama besar suaranya. Dengar tadi banyak keras besar suaranya. Orang Bugis juga demikian. Cuma bedanya, orang Batak takut sama istrinya. Orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istrinya lebih berani. Termasuk Pak Kapolres pasti takut sama istrinya. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya, bohong itu. Dia bilang temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustaz, cuma istri ini sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. <laughs> ya kan? Hmm. Ayat ini cuma-cuma dibaca. Seolah-olah saudaraku kau muslim. Seolah-olah Allah ingin berkata. Eh ad Pak Bupati. Eh Pak Aji. Ibu-ibu pakai jilbab. Kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Itu makna ayat ini. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Dikejar sama polisi. Jangan lari. Masih lari juga. Jangan lari. Masih lagi. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tuh. Masih lari tembak kedua. Tuh. Masih lari tembak ketiga. Tuh. Masih lari terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Tuh. Kakinya ditembak kepalanya kena. Saya tanya temanku ya polisi bagaimana caranya kakinya kau tembak kepalanya kena dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Insya Allah bapak ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina ke ambon berzina makan obat kuat overdosis mati di atas perut. Nauzubillahiminzali mati kafir kau. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabok narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram. Suka memakan makanan haram. Salah satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. <tuk> <tuk> Ih, baru kau semua pelakunya. Sekarang majelis taklim pun sekarang pemeras. Tenang papa, kami majelis taklim punya suara lima, eh, 300 orang, Pak. tanam pak, kami bisa bawa suara kami ke bapak, tapi tolong belikan kami rebana dan jilbab, pemeras. Hei, <San> hei, <Hey. San> jangan terima wan sogo. Bagi kalian yang sudah terlanjur menerima serangan fajar kemarin, dengar ini kata Nabi. Dua saja jalan keluarmu kalau kamu bertobat. Satu, mutlak kata Nabi kasih kembali uangnya orang. Yang kau ketawa, saya serius ini. Heh, terutama caleg yang kalah kasih kembali uangnya. Sampai jam berapa ini? Bisa jam 2? Serius mas? Saya tidak bisa. Ayo. Betul kok. Siap kok polisi kugas full. Bapak Ibu, yang sudah terlanjur uang, kasih kembali. Kasih kembali kalau Bapak bertobat. Sudah habis Ustadz. Maka kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu-ibu dengar Bu. Kalau orang korupsi 70 miliar, masuk neraka sepertinya masih masuk di akal. Kenapa? 70 miliar dia nikmati di dunia. Dia ke Eropa keliling-keliling. Dia bisa beli yang dia mau. 70 miliar masuk neraka. Rasa-rasanya di dunia masih bahagia. Tapi kalau 300 ribu. Kau masuk neraka. Itulah aslinya beleng-beleng. Kau ketawa sama baru kau pelakunya. Eh, hey, saya tanya ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu terima 300.000, kaya tidak. Kaya tidak. Bapak-bapak, kalau tolak 300.000, miskin tidak. Miskin tidak. Namun yang pasti, ketika kau terima 300.000 itu, itu artinya kau tutup masa depanmu yang miskin. Kau tutup masa depannya anakmu yang cerdas, kau tutup masa depan anakmu jadi anggota DPR, jadi bupati karena dia miskin, karena hanya orang kaya yang mampu sogok jadi pejabat. Kalau kau cinta Seram bagian barat ini, wujud konkretnya Jako terima uang sogok. Boleh saja kita miskin tapi kau jangan jual harga dirimu. Tidak ada orang suka miskin. Tapi Allah kasih kau miskin. Paling tidak orang tidak bisa beli harga dirimu. Saudaraku, pemilu pilkada akan datang ini. Jangan kau pilih orang karena uangnya. Kalau kau pilih karena uangnya, maka cara pertama kasih kembali uangnya ketika dia terpilih. Kenapa anggota DPR tidak ada yang lagi yang datang? Karena mereka pikir, saya sudah bayar kok. Kenapa mereka tidak ngurus kalian? Karena dia pikir untuk apa? Gampang. Tidak usah banyak program. Mau pilkada, bayar lagi mereka. Bolehlah kita miskin. Tidak ada orang muka miskin. Tapi tolong, cintai ini kabupatenmu. Jangan terima wang sogo. Siapa yang menikmati per perjuangan kepernikahan kita? Mereka yang berkorban. Korban jiwa raganya. Bertempur tidak peduli agamanya bertempur tidak peduli sukunya. Yang penting penjajah tinggalkan Indonesia. Apa mereka nikmati negara kita? Apa mereka menikmati Facebook? Apa mereka menikmati internet? Tidak. Siapa yang nikmati? Cucu-cucu cucunya. Kalau bapak ibu tidak terima uang serangan fajar. Kalau bukan kamu yang nikmati seram bagian barat ini nikmat. Cucu-cucumu nanti yang nikmati. Maka jangan kau rendahkan hati dirimu. Allah telah memuliakan kalian. Allah telah mengangkat derajatmu. Apapun agamamu, jangan kau terima uang sogo. Tidak ada agama mengajarkan terima uang sogo. Kalian juga polisi. Jangan kau ambil uangnya anggotamu. Pengamanan kau potong uang pengamanannya. Kasihan itu brimob. Mereka berdarah-darah berhadapan dengan pengamanan. 100.000 ribu laporan, 25.000 ribu di lapangan. Bukan di Seram bagian barat, bukan. Pak Kapolri sini orang baik. Saya mohon maaf bapak-bapak polisi. Coba lihat itu cerama ceramah-ceramahnya para penceramah di Youtube. Tidak ada yang berani gaspol sama polisi kecuali dah saat latif. Habis memang polisi kalau di depan saya. Orang bilang, kenapa? Pak polisi, saya benci. Tidak, karena saya cinta kamu. Saya mau ajak kau masuk surga sama-sama. Masa kau polisi tidak bisa masuk surga? Orang pengangguran aja boleh masuk surga. Masa polisi tidak bisa masuk surga? Luar biasa itu namanya polisi. Pak Kapolres, bisa ndak pakai gamis seperti ini? Bisa. Anggota BRIMO bisa ndak pakai peci seperti ini? Bisa. Tapi boleh ndak ada saat latih pakai bajunya Kapolres? Enggak bisa ditangkap saya, Pak. Itulah nikmatnya jadi polisi. Maka jangan kau dirimu dengan menjilat dan cari-cari muka. Jangan marah ya. Tak suruh kondang, Kak. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna على nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres beserta nyonya, Bapak Dandim beserta nyonya, Bapak Bupati beserta istri, Bapak Pendeta yang saya muliakan, hadirin hadirat, mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak Ibu. Pak Kapolres, Nabi pernah, ditanya, Nabi pernah tanya sama sahabat, kumpul. Nabi tanya, Atadruna manil muflis. Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Ibu-ibu tahu namanya bangkrut? Tahu bangkrut, ibu? Habis modal. Ya toh? Kalau bicara uang, ibu-ibu paling satu. Nah, macam-macam jawaban sahabat. Tahu enggak siapa yang bangkrut? Ada yang bilang, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, bagus sholatnya. Mungkin yang tidak bayar puasa ya Rasul, dia puasa. Bahkan Senin Kamisnya bagus. Bukan cuma Ramadan, sunnah-sunnah dia lakukan. Yang tidak bayar sakat ya Rasul, wah dia bayar sakat harta dan sakat fitrah. Mungkin yang tidak haji padahal mampu ya Rasul, dia haji bahkan dia bolak-balik umroh. Seluruh sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wahati urrahim tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan sahabat heran tentu kok bisa bangkrut sih dia kan sholat dia puasa dia haji dia bayar zakat kok bisa bangkrut bagus ibadahnya ini orang kata nabi betul hablu minallahnya baik yang kita kenal dalam islam ibadah ibadah mahdah hubungan kepada Allah baik tapi sayang amalanya hubungannya kepada manusia hablum nasnya jelek dia setorlah solatnya ya Allah ini solatku datang tetangganya tunggu dulu saya pernah sama-sama caleg itu di seram bagian barat dia ya, fitnah saya kata anak anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku karena suamiku keritin rambutnya gara-gara fitnanya orang nggak pilih saya padahal saya sudah jual rumah dan sawah saya bangkrut gara-gara dia itu kata Allah ya sudah kalau begitu ambil sholatnya semua tuh bu sudah habis apanya bu habis apanya habis sholatnya habis sholatnya tuh sholatnya dia setor lagi puasanya ya Allah ini puasaku datang lagi tetangganya tunggu dulu tunggu dulu saya pernah-pernah -perna itu sama-sama pilkada dia sebarkan berita hoax. Dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya, saya tidak ada apa-apa. Saya minta keadilan. Allah katakan, ya sudah. Ambil puasanya. Sudah berapa habis, Bu? Apanya habis tadi? Sholat. Apanya lagi? Puasa. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama itu pegawai di kantor bupati. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, tadinya saya kepala dinas digeser menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya itu. Dia bilang, Allah, ya sudah. Ambil dia punya haji. Habis apanya, -apa, Bu? Habis sholat, habis haji, habis puasa, habis semua. Masih ada yang datang, tunggu dulu. Saya juga pernah tetangga itu diseram. Dia serobot robot pagarku. Saya mau tuntut, dia polisi. Saya mau lapor, temannya polisi. Tidak mungkin. Gara-gara dia serobot, saya punya pagar. Saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumahku, kelakuannya itu. Dia bilang, Tuhan, bagaimana lagi ini? Habis saya punya sholat, habis puasa, habis haji, mana lagi saya mau kasih, habis tepuk apa. Hah, kata Allah karena sudah tidak ada saldomu, sudah tidak ada kebaikanmu, dosanya itu orang kuambil. Inilah orang bangkrut, hitam jidatnya gara-gara sholat, Senin Kamis dia puasa, bagus dia punya ngaji, tapi tidak ada orang yang suka di kampung itu. Itulah orang bangkrut. Maka Nabi katakan, orang baik bukan yang baik sholatnya saja, bukan yang puasanya saja, tapi kata Nabi, hayrun nas linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bagaimana kau bermanfaat kalau semua orang tidak suka kamu? Maka ini gunanya tablik akbar. Jaga persaudaraan. Jaga uhuah. Itulah ayat yang dibaca Pak Polisi tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'awwala tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Berbeda sunnatullah. Berbeda itu pasti tidak bisa ku tidak berbeda. Gigimu saja sudah berbeda. Ibu tahu enggak gigi? Ibu tahu gigi? Tahu gigi? Gigi tahu. Tahu gigi? Gigi tahu. Coba lihat itu gigi. Bayangkan Pak, pertama Ibu di depan sudah beda, namanya gigi seri. Eh, gigi, gigi apa? Gigi apa? Gigi seri, apa tugasnya? Memotong-motong. Masuk ke belakang beda lagi, namanya apa? Gigi taring. Ini yang rencing. Tugasnya apa? Merobek. Maka kalau makan ayam, kasih gini. Bukan kasih gini. Kalau kau kasih gini, keluar semua gigimu. Masuk lagi ke dalam, namanya? Gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan. Coba bayangkan kalau semuamu gigi geraham. Bagaimana caramu makan sayur? Kangkung susahnya dipotong, wajar orang berbeda, jenis kelaminmu aja beda. Coba, ini sunnatullah itu fisik sudah beda, ibadah satu beda, kamu tetap satu, itu yang dipegang oleh Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda pita dia pegang apa tulisannya bineka tunggal ika maka kemarin itu ada ketua yang pembinaan ideologi negara apa pancasila dia bilang harus seragam jangan hidup di Indonesia kalau kau tidak bisa berbeda Indonesia ini memang berbeda maka ditulis bineka tunggal ika apalagi ibadah berbeda-beda tapi tetap kau satu contoh sholat jamaah mana bisa kalau kita pakai perbedaan masing-masing Baru takbir sudah ribut. Coba yang jadi imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum. Orang Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungelau ta'ala malopo. Baru dua itu. Datang orang Makassar. Kerengallah ta'ala lompoh. Tidak datang orang Toraja masuk Islam. Pung taala tunggu gajah. Datang orang Banjar dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Ih datang penjual nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh uh, datang orang Betawi dari Jakarta, anak gaul dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Ya coba Pak itu itu baru sholat sholat aja mengajarkan kamu bersatu masuk ke dalam masjid bersatu hadapan kita tidak boleh kau menghadap dari mana kau datang yang datang dari timur hadap kau ke, 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 ke barat hadap ke kiblat yang dari barat hadap ke kiblat hari selatan barat ke kiblat hari utara hadap kau ke kiblat tidak boleh masing-masing dari asalnya Bayangkan kalau masing-masing, yang datang dari selatan hadap selatan. Yang datang dari barat hadap barat. Yang dari utara hadap barat, barat. Akhirnya, Allah Akbar, aku tabrak pantamu. Itulah makna ukhuwah persaudaraan. Penting ini kita bersaudara. Itulah juga sehingga Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita kompaknya luar biasa, masya Allah. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Hmm. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garu. Gatal dua-duanya kerja sama. <tuk> Anak muda malam minggu pergi mengodok, pergi cari cewek jalan kaki. tahan tuh kaki. Kaki tahan tuh semua badan merespon. Yang pertama merespon mulut. Ah, 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 ah. Respon berikutnya mata cari. Uh. Respon berikutnya mulut meniup. Oh. Ah. Respon berikutnya tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah itu. Iya toh. Ah. Uh, uh, uh. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Cuk, rasa kok jalan kok. Piko jalan, jalan kok terus. Dah Begitu mestinya kita diserang bagian barat. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Itu namanya ukhuwah persaudaraan. Ada yang ganggu rakyat, polisi datang, jangan kau serobot tanahnya ini rakyatku. Kalau kau serobot, saya tangkap kau. Itu namanya persaudaraan. Anggota DPR tipu-tipu anggaran datang jaksa hehe. Ini uangnya rakyat, jangan kau potong, saya penjara kamu. Itu namanya persaudaraan. Ada yang ganggu Kapolres, ada yang ganggu kejaksaan, ada yang ganggu tentara, rakyat seluruhnya seram bagian barat datang. Jangan, itu pejabat. Kau ganggu mereka, kami rakyat seram kau hadapi. Itu namanya bersaudara. Tahu enggak asal kata saudara? bukan satu darah, tapi apa? Satu udara. Mau ke Bugis, mau ke Jawa, mau ke Sunda, mau ke Batak, mau ke Medan. Sama udaramu. Itu namanya saudara. Kau baru tahu toh? Makanya belajar kok. Ayo, kita ini bersaudara. Saudaraku Timur Tengah Timur Tengah yang boleh dikata mayoritas muslim ada sedikit yaitu yahudi Di Timur Tengah lebih 30 negara satu aja bahasanya bahasa Arab Kita Indonesia satu bangsa satu negara Berapa bahasa kita? Orang Bugis saja beda-beda. duit, kerak-kerak, apa? lo bahasa sih Ini orang Jawa yang tinggal di tanah Bugis. pedu-pedu- pedu angka sapa kona. Eh, itu orang Jawa, tapi bahasa Bugis. Maka di sini, mari jalin persaudaraan. Kalau di sini ribut, bukan orang di Sulawesi yang akan rugi. Kalian sendiri. Apa yang menyebabkan orang berpecah belah satu pilkada yang akan datang. Jangan mau dibodoh-bodoh itu janji-janji kampanye. Kami akan ini, kami akan ini. Eh. Jangan kau bertengkar gara-gara pilkada. Ibu-ibu, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat bapak-bapak pemilu 2000, 2019? Siapa ikut pilpres? Siapa colonnya? Siapa yang bertanding, Bu? Bapak Jokowi Dodo. Lawan? Bapak Prabowo. Siapa menangnya? Bapak Jokowi Dodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo satu paket kembali kamu sampai sekarang masih baku musuh beleng-beleng gitu namanya apa kau dapat? apa kau dapat? kalau tim sukses hantam-hantam wajar dia mau jadi kontraktor wajar dia mau jadi menteri wajar dia mau jadi dapat jabatan kalian apa kau dapat? Ah, kau bertahun-tahun bertetangga Gara-gara pilkada yang beda calon, kau bermusuhan. Kasian kalian, ribut saling menyerang di grup, saling tidak menjaga perasaan, bertengkar bertengkar. Siapa kau dapat? Hmm. Cocok itu Wah, <laughs> syukurlah, berhasil kita ceramah malam ini. Nah. Saudara-saudaraku, para calon, jangan kau bodoh-bodohi rakyat. Jangan tipu rakyat. Bapak yang diberi amanah dan SK digaji oleh negara gak kumdu. Kerjakan itu tugasmu. Kalau kau dapat ada orang musogot tangkap. Itu kamu digaji oleh negara. Karena kalau tidak dicari kau nanti sama malaikat. Sudah kau dibikinkan SK. Kau makan pajaknya rakyatmu. Kenapa kau tidak jalankan tugasmu? Kau kira gampang jadi anggota KPU? Begitu kau salah gunakan orang yang salah kau menangkan, yang menang kau salahkan. Berapa lama kau hidup, Bos? ah berapa lama kau hidup? Begitu kau mati, datang malaikat sudah lama kau tunggu. Kau hmm, ini paling bajingan, sudah kau hmm, di belender Kau mau lari, ditarik kau lagi, kain kurang ngajar. Ini ya, ketawa serius orang ini, Bos. Pilkada ini disikapi dengan cara apa? Bijaksana menerima perbedaan. Kalian mau bertarung, jalan. Tarunglah kau secara baik-baik. Jangan kau mau kuasai semua partai. Cukup kalau sudah tercukupi, kasih lagi orang lain. Kau tanding secara baik-baik. Kalau kau kalah bukan berarti kau jelek, tapi bukan takdirmu di situ. kau tidak menang, bisa jadi Allah tunda. Kenapa? Karena kalau kau menang di sini, ada kasus korupsi nanti kau dapat. Saya tunggu kamu, nanti lima tahun akan datang, saya kasih kau aman jalanmu. Ya itu Pak, Pak, Prabowo, tiga kali ikut baru menang. Kalah, bukan berarti kau jelek, tapi takdirmu bukan di situ yang terbaik. 2019, 2014 yang lalu, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon kalah tidak cuma yang menang lebih banyak suaranya tapi andai saja saya menang waktu itu saya tidak sampai di seram bagian barat andai saja saya menang waktu itu saya setengah mati hormat datang ke Polres siapa komandan Datang Pak Dandim, siapa Datang Pak Gubernur, siapa Gubernur? Datang Pak Presiden, siapa Presiden? Saya jadi Ustadz. Mereka semua yang siap ustadz, siap ustadz, siap ustadz. <tik> eh. <tik> kan enak pak kalau kita lewati ini pilkada dengan riang gembira. Berbeda itu biasa. Jangan menghasut rakyat. Kita ikuti pilkada dengan pesta. Namanya pesta. Ibu kalau ada dan dengar pesta apa yang ada dalam hati ibu? Senang senang, joget joget. Biasanya, oh, sudah biasa. Semua yang akan menyenangkan, nyanyi nyanyi saja, jangan menakutkan. Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi, Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia di bawah undang-undang dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum itu lagu kita dulu waktu sekolah bagus lagu-lagunya iya toh bagus itu lagu-lagu zaman dulu lagu-lagu sekarang tidak masuk di akalku Pikiranku tak dapat ku mengerti Kaki di kepala, kepala di kaki Pantas kau dongo Kepalamu simpan di kakimu Iya tuh Lagu tak kita dulu Mengapa oh mengapa minuman itu haram De -de -de -de. Karena oh karena merusak kepikiran Mengapa um oh mengapa bersina juga haram. Jurururun. Karena oh karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan. Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan. Jawabannya, ha 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 Itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Itu lagu kita waktu kecil enak togaru kita lagu-lagu lagu kita biasa ibu-ibu juga zaman dulu bagus-bagus lagunya. Ibu, ibu, ibu lah sekarang lagunya Cikampek, Tasik Malaya, beling-beling. Katanya majelis taklim, pengajian tiap pekan, tapi senamnya campur-campur bapak-bapak laki-lakinya. Eh, ibu-ibu di depan bajunya sempit-sempit, bapak-bapaknya di belakang, ibu-ibu bilang satu, dua, bapak-bapak di belakang tiga apa ndak hancur Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu semua Ya Pilkada sikapi dengan santai Silakan pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Selesai. Kau tidak suka? Gampang, jangan kau pilih. Selesai. Kau tidak senang? Jangan kau pilih. Selesai. Ndak usah kau sebarkan ke Berita-berita bohong. Nanti kau kena undang-undang apa itu? Eh, eh, eh itu. <laughs> kau sudah mengerti ini semua toh? <laughs> apa pi? Eh, jadi pilkada jangan ribut, santai, hadapi dan tidak ada gunanya kau kampanye kalau sudah ada minuman tusu, tidak ada gunanya kau kasih tahu. Kita santai saja, Sikapi dengan santai. Siapa calonmu? A. Kamu? B. Kamu? C. Siapapun calon kita warga seram bagian barat. Dua. Apalagi yang menyebabkan kita. Sombong. Hmm? Sombong itu kata Nabi pintu masuknya satu. Ilmu. Ada ilmuwan sombong? Ada. Ustadz sombong? Ada. Tapi bukan saya. Mana ciri-ciri Ustadz yang sombong? Mau masuk surga sendiri. ceramah neraka aja terus nabahas. Kamu akan dilipat, dibanting, ditusuk pantatmu, digunting lehermu. Kalau berbeda pendapat dia tidak mau terima. Itu kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka. Kayak dia peniti hari kiamat. Ada Ustadz begitu? Ada. Saya, saya kan dibilangi Ustadz komedian. Saya dibilangi Ustadz stand up komedi. ndak apa-apa. Yang penting orang senang dan mengerti. Di medsos ribut. Saya dianggap Ustadz tidak sunnah. Kan di, di medsos itu ada bu ya di Facebook. Ustadz sunnah. Namanya, enggak uh, ada nama saya. Ustadz tidak sunnah. weh nomor 13 namaku. Saya tanya adminnya, kenapa kau tuduh saya ustaz tidak sunnah? Dia bilang, Ih, buktinya, kau ceramah sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya anda ada jenggotmu. Saya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya dibilang tidak sunnah. Padahal dia tidak tahu pelihara itu, belajar ilmu hadis, pelihara itu banyak maknanya. Pelihara itu kasih rapi. Pelihara itu kalau jelek dilihat istrimu, cukur. Kalau dia bilang istrimu tidak suka, saya lihat jenggot muda. Kalau ada jenggot tua betul aku melihat. Aduh, ndak nafsu saya lihat kau bang. Eh, cukur. Ya, Bu? Ya, Bu? Itu makna pelihara. Tapi kalau mau pelihara, silakan. Tapi jangan pula kau tuduh kita yang punya jenggot. Tidak, wak, tidak sunnah. Eh, silakan. Berbeda itu biasa. Orang sholat aja beda-beda. Eh, Coba lihat kalau orang takbir Pak pendeta ini saya Orang takbir itu Pak macam-macam posisi Allahu Akbar Pertama ada di atas dada Gini Itu ada hadisnya sahih Yang kedua Allahu Akbar dibawa dada sedikit Yang ketiga Antara dada dengan pusat Allahu Akbar perut Yang keempat dibawa pas Di atasnya pusat Allahu Akbar Yang kelima Hmm. Porno lagi nih ibu ini. Yang keenam, Allahu Akbar, lurus. Mau pakai begini silahkan. Mau begini silahkan. Kalau begitu mana yang salah? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. <tuk> ah, sudah pasti kau salah. Iya <tuk> toh? berbeda dalam ibadah saja biasa ya pintu masuknya sombong ilmu ini 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 yang bicara sekarang ibu pikir saya yang hebat tidak karena ada yang nonton biar saya ceramah di sini dua jam berapi-api tidak ada yang nonton lewat pak Ridwan Batubara eh, Huta Barat Lewat saya dua jam berapi-api, dia lihat, enggak ada yang nonton, dia bilang, Pak Pendeta, sudah lama sakit di Tustas. Dikira saya orang gila. Yang kedua, penyebab datangnya sombong. Pangkat jabatan. Kapolres mau sombong. Mutasi, mau wassalam. Hmm. Apa? Oke okay lah, naik pangkatmu. Apa? Ada batasnya. Apa? Pensiun. Bupati mau sombong. PJ. Pemain antar waktu. Apa mau sombong? Eh. Apa? Kaya. Kau mau sombong, Allah marah. Dia cabut nikmatnya. Dilarang kau makan nasi. Dilarang kau makan daging. Dilarang makan sayur. Apa yang bisa dia makan? Ubi rebus. Apa? Hmm. Apa? Tapi kira-kira kalau orang kaya... Pejabat, pintar, selebriti, sombong, orang masih maklum. Ya tahu, wakapolres, ya wajarlah bupati, ya kaya, wajar. Tapi kalau sudah miskin, tapi kalau kau kaya, sombong, temannya setan, kata Nabi. Tapi kalau sudah miskin, jelek mukanya, busuk mulaknya, pengangguran, tidak jelas kerjanya, mau sombong lagi, bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Jelas ya. Sombong itu bukan pakai mahal. Sombong itu ibu punya emas, pakai rezekimu. Kapan ibu sombong? Koremehkan orang yang miskin, itu baru sombong. Pak Kapolres pakai baju krokodil, cak buaya. Sombong? Enggak. Kapan dia sombong? Dia remehkan Brimob. Bajumu itu, ah, kau enggak beli. Bukan kelasku itu, eh sombong. Ibu-ibu pakai emas silahkan. Kapan ibu sombong? Koremehkan orang yang tidak pakai emas. Itu baru sombong. Yang kedua, sombong itu menolak kebenaran. Dinasihati apa kata, apa dia tahu itu sombong. Sombong ketika orang koremehkan, dia tidak lawan kamu, tapi lambat laun dia tinggalkan. Lambat laun dia menjauh, putus persaudaraan. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan. Tadi satu pilkada, dua sombong, tiga gosip. Cerita jeleknya orang. Tidak ada orang senang dicerita jeleknya. Maka kalau kau tidak senang calon bupati orang, tidak usah kau cerita jeleknya. Lebih baik tidak usah pilih. Kalau kau cerita jeleknya, dia akan jauhi kau. Putus persaudaraan. Yang suka gosip-gosip, itu potensi memecahkan persaudaraan. Ini, ini, ini. Duduk-duduk begini itu masih gosip itu. Dia enggak gosip mulutnya, tapi matanya dong. Dia enggak gosip, tapi sini lihat orang. Apa? Hmm. Ustadz aja dia gosip. Saya lewat tadi ada yang gosip. Itu juga bajunya yang viral. kan gosip. Tidak ada orang senang dicerita, tapi ketika kau cerita, dia ndak mampu balas, lambat laun dia jauhi putus persaudaraan. Nah sekarang, lalu apa hebatnya banyak teman? Supaya Bapak ini jalin ini persaudaraan. Banyak teman, banyak rezeki. Saya selalu bilang saya tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Sudah Pak, saya tidak perlu banyak uang, tapi banyak teman. Temanku banyak uangnya. Saya pergi pasar, itu hampir tidak pernah laku duit saya. Baru turun dari mobil sudah yang teriak Assalamualaikum Ustaz, dalam hatiku aman dan terkendali. Hmm. Hmm? Ada isi ikan, ada isi telur, aji berapa? Anda ah, usah bayar Ustaz, Anda enak masih pagi-pagi aja. -pagi -pagi. ndak usah Ustaz, dalam hatiku memang itu kutunggu. iya toh banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua banyak temanmu gampang selesai masalahmu. Banyak teman, banyak. Banyak kan bantu kita. Maka, keliru kalau kita cari musuh. Banyak teman, banyak bisa bantu saya. Kenapa bisa Pak saya bisa hadir di sini? Saya berteman dengan Bapak, mantan Kapolda. Nah, beliau yang telepon saya. Datang ke sana, Kapolresnya bagus Ustaz. Karena saya teman dengan beliau, eh saya datang. Bukan karena honor. betul pak tapi tidak berarti juga saya tidak butuh pak yang ketawa saya serius ini pak pendeta saya pernah salah menerima honor pak tertukar nah, biasanya di Makassar itu kan biasa satu malam saya dua acara selesai acara pertama saya lari ke acara kedua diburu-buru saya dikejar sama panitia panitianya MC Ustaz tunggu dulu Ustaz. Kenapa dia tunggu dulu Ustaz? Dia tarik amplop. Begitu dia kasih keluar langsung kusambar. Malu lama-lama dilihat pak. Saya naik mobil. Alhamdulillah dapat rezeki. Begitu saya buka. Astagfirullah. Salah kasih ibu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Pak Kapolres jangan dicontoh ini pak ya. Ini contoh yang tidak bagus. banyak temanmu selesai masalah ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian banyak yang ingin kita sampaikan tapi ini sudah jam satu lanjut saya yang capek Ibu pulang ini tidur saya mesti cepat-cepat lagi ke Langgur besok pagi-pagi pulang itu ke langsung lagi pergi ke Medan ibu-ibu sudah sudah ibu enak duduk-duduk ketawa saya setengah mati Intinya, siapa yang jaga kampung kita bukan orang dari Makassar, bukan orang dari Jawa, bukan pendeta, bukan ustadz, tapi kita semua punya kepentingan menjaga kerukunan di sini. Ya, tidak usah panjang kita punya ceramah. Intinya, wa tasimu bihablillahi jami la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah Dan janganlah engkau bercerai-berai Ayat inilah kemudian para pendiri-pendiri Republik Indonesia Yang umumnya adalah ulama Dia intisarikan menjadi Pancasila Di sila ketiga persatuan Indonesia Mudah-mudahan ada manfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Usikum wa nafsi bitakwa Allah Pastabikul hayrat Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.